ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Murattal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Ghasyiyah menggunakan irama kurdi 3 nada. Silakan teman-teman hafalkan 3 nada ini supaya ingat dengan irama kurdi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu 3 nada irama kurdi. Akan saya contohkan cara penerapannya. Nada yang pertama naik. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nada yang kedua datar. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Nada yang ketiga turun. Amilatun nasibah. Nah, setelah itu ayat berikutnya diulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat Al-Ghasyiyah menggunakan irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuniqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Lasta alaihim bimusayyitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Baik, alhamdulillah, seperti itu contoh bacaan surat Al-Ghasyiyah menggunakan irama kurdi 3 nada. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.